Pemirsa, polisi meringkus 4 pria di Jambi yang telah mencabuli anak di bawah umur. Modus pelaku memancing korban dengan iming-iming uang. Unit PPA Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur Jambi meringkus 4 pria pelaku pencabulan terhadap anak perempuan berusia 13 tahun. Keempat pelaku ditangkap karena diduga telah menyetubuhi korban berinisial M dengan cara bujuk rayu, serta memberi korban uang 100 ribu dan makanan. Aksi bejat para pelaku dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni di kawasan Gor Paduka Berhala Muara Sabak dan di sebuah pondok di Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Sabak Barat. Korban itu adalah warga tetangga kita Kabupaten Batanghari. Ya, berkunjung ke Jambi dan kemudian bertemu dengan temannya sehingga sampai di Muara Sabak. Pada saat di Muara Sabak, pada hari Selasa tanggal 23 Juli, sekira pukul 20.00 WIB dengan cara bujuk rayu, bagaimana cara sehingga terjadi persetubuhan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan.